Jualan cilok pagi-pagi gini baru jam 6 ini udah jualan cilok. Ini anak kecil pagi gini sudah jualan cilok. Pakai masker bagus ya. Biasa keliling di mana? Alun-alun, Isma, alun-alun mana? Alun-alun mana jualannya? Pasar? Panjang. Alun-alun Pasar Panjang. Pasar Panjang Mas Subang. Oh, jualannya biasanya di Subang. Oh. Biasa jualan alun di alun-alun di Pasar Panjang Subang. Sekarang lagi dagang ke sini. Buat apa jualan? Buat beli HP. Hah? Buat beli HP. Kok beli HP buat apa? Mau ngerjain tugas. Oh, ngerjain tugas. Emang sekolah? Hah? Pengen jualan buat ngumpulin uang beli HP dan sepeda. Oh, buat ngerjain tugas. Kan tugas mah nggak usah pakai HP juga nggak apa-apa tuh. Aku nggak pakai HP. Siapa? Aku. HP-nya ada? Nggak ada. Kan nggak usah pakai HP. Manual aja. SD mana di Subangnya? SD Sayok. SD? Sayok. SD apa? Sayok. Sareok. Sayok. SD apa? Raja. Oh, SD apa? Sayok. Sarok. Enggak ngerti SD apa. Oh, SD Sayok. C Sayok. C A Sayok. Lop Calop. SD Calop. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya. Ya Allah ya Rabbi. Sama gurunya enggak usah belajar pakai HP kan? Kalau yang nggak pakai HP kan bisa datang ke sekolah. Tugas apa? Kumi. Hah? Kumi. Tugas di rumah. Harus pakai HP. Ya nggak mesti juga. Apalagi kelas 4 SD. Menurut saya sih nggak mesti juga ya. Gitu. Sepeda buat apa? Buat jalan-jalan. Jalan-jalan. Kita jagungnya pakai sepeda. Oh, buat jagang. Kalau buat dagang bagus sepedanya. Sekarang dagang nggak pakai sepeda nggak? Enggak. Nanti dagangnya pengen pakai sepeda. Oh. Ayo jalan yuk ke depan. Ini anak ini jualan untuk beli HP karena sering oleh gurunya dikasih tugas dan pengen beli sepeda buat dia jualan. Keliling itu ya gitu ya. Ibunya masih ada nggak ibunya? Iya, sakit. Ibunya sakit apa? Sakit. Oh, ibunya nggak bisa jalan ya. Sakit kaki ya. Bapaknya ada kerja. Kerja apa bapaknya? Makam. Hah? Makam. Menjaga kuburan ya. Oh, di mana? Jabong. Di Jabong. Di Jabong. Jabong Subang. Ini jualannya jauh loh sampai sini, sampai Cikopo. Tadinya udah pernah. Oh, pernah. Gimana? Udah pernah di sini. Udah jualan pernah. Oh, dengan kakak. Dengan kakak. Gimana jualan dengan kakak di sininya? Nah, itu di pom bensin. Oh, di pom bensin. Sama di perempatan Cikopo. Oh. Sering jualan di pom bensin dan perempatan Cikopo. Kamu hebat banget jadi anak kecil. Oh, ibunya teh sakit, nggak bisa jalan. Bapaknya jaga kuburan. Punya kakak nggak? Berapa? Hah? Empat. Udah pada kerja? Belum. Belum. Satu lagi kerja. Satu lagi apa? Sudah kerja. Sudah kerja satu lagi. Jadi sekarang jualannya ke sini. Ya. Biar laku. Ya. Emang satu bungkusnya berapa?
Ini satu bungkus ini 2.000. Sehari bisa jual berapa? 2.000 aja. Sehari bisa jual? 2.000. Oh. Sehari bisa jual berapa biji? Ini. Heeh. 6. Berapa bungkus? Ya? 4 bungkus. 4 bungkus. Ya. Oh, sehari jualannya 4 bungkus. Bukan 4 bungkus, berapa bungkus ini semuanya? Nah, ada 8. Bu, masa 8 ini banyak. Berapa? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Ada 50 bungkus. Ya. Ini buatan siapa ciloknya? Mama. Mama yang bikin. Oh, Mama yang bikin. Oh, biasa jualan di Cikopo ya di sini. Ya. Biasa jualan di Cikopo. Sampai sini pernah sampai Tajung? Pernah. Tajung Gede pernah jualan nggak? Tajung Gede? Kapan? Kakak. Dengan kakak? Oh, naik mobil ke Tajung Gede waktu air mancurnya masih nyala? Ya. Oh, jadi waktu air mancurnya masih nyala, jualannya sampai Tajung Gede? Ya. Dari Subang ke sini naik apa biasanya? Naik mobil, Om. Naik mobil apa? Mobil biasa. Mobil angkutan umum? Ke situ mah yang lewat bus. Ya, bus, naik bus. Ke situ jemput abang. Nanti busnya turun di Cikopo. Ya. Terus dari Cikopo jalan kaki ke sini. Ya. Jualan di pom bensin. Ya. Oh, gitu. Jadi Cikopo jualan di pom bensin. Ya. Oh. Pom bensin yang depan itu ya? Pom bensin yang depan itu kan? Ya. Pom bensin yang depan Tajuk? Ya. Waktu jualan di Tanjung suka dapat berapa waktu ada air mancur? Dapat 50. 50 ya. Ribu? Ya. Kadang dapat 100. Suka dapat 100 ribu? Ya. Jadi suka dapat 50 ribu? Ya. Suka dapat 100 ribu ya? Waktu jualan di Tanjungnya. Ya. Uangnya dikemanain? Dikemamahkan. Dikemamahkan? Udah nanti naik mobil aja. Nanti naik mobil aja, ini mobil banyak. Naik mobil aja. Nanti turun di depan Tajuk. Kita naik mobil ya, nanti ketemu di Tajuk ya. Kita naik sepeda dulu. Ya. Ya, olahraga pagi. Jangan kalah sama anak kecil. Ayo jalan, biar nggak macet. Jadi uangnya dikemamahin. Ya. Suka dikasih nggak sama mamahnya? Suka dikasih berapa? Oh, kalau dapat 100 ribu dikasih 10 ribu. Ya. Kalau dapat 50 ribu dikasih berapa? Enggak. Oh, kalau 50 ribu nggak dikasih? Ya. Loh, kalau uangnya di setiap hari dikasihin sama mama, kapan bisa beli sepedanya? Nggak tahu juga. Ya. Sepedanya pengen sepeda apa? Biasa. Sepeda apa? Sepeda biasa? BMX. Oh, BMX. Ya. Sepedanya pengen sepeda BMX. Ya. Untuk jualan ya. Ya. Oh, oh. Kalau HP emang nggak penting. Nah, yang penting itu sepeda buat jualan. Nanti biar gurunya dikasih tahu SD apa, coba yang jelas SD-nya. Salop. SD apa? Tukangan Jogja. Tukangan Jogja. Ya. SD apa? Salop. SD Salop. Ya. Wah, ya barangkali amanat buat Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Ini anak kelas 4. Kalau dikasih tugas dengan menggunakan tugas daring dan harus pakai HP, tidak punya kemampuan beli HP. Terus yang kedua, dari sisi manfaat juga nggak baik sebenarnya anak-anak kecil pakai HP itu. Sebenarnya gurunya bisa mensiasati. Anak ini setiap hari sudah jualan, itu sudah punya nilai lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Jadi layak naik kelas, karena dia sudah ulet dan ngerti ekonomi.
inilah pendidikan harus dipahami bukan hanya sekedar literatur, tetapi aspek aplikasi yang dilaksanakan oleh murid. Jadi anak ini dari sisi budi pekerti sudah berbudi pekerti, membantu orang tuanya, tidak main game, bermah setiap hari dia berjualan, ya sebuah ikhtiar yang patut dihargai. Oh, bangun jam berapa bangunnya? Jam 6 isuk-isuk. Iya. Oh. Jam 6. Iya. Mungkin lebih jam 6 sekarang jam 6 udah nyampe sini. Bangunnya berarti tadi jam berapa? Jam 4. Iya. Luar biasa kamu, hebat. Hebat banget. Anak segede gini sudah bisa bantu orang tua. Sudah pagi-pagi jam 4 bangun, naik mobil bis, turun di Cikopo, Purwakarta, perjalanan lintas kabupaten, luar biasa. Kesini ke Tanjung ini pernah ya? Pernah dong. AA jualan juga? Enggak. AA ngapain? Sakit. Hah? Sakit. Siapa? AA. Kapan sakit sakitnya? Perut. Kapan? Sekarang sakit? Enggak. Maksudnya? Sakit. Terus? Gak bisa makan. Sekarang itu? Iya. Sekarang tuh sakit? Iya. Gak bisa makan? Iya. Sakit perut? Iya. Oh, jadi sekarang tuh A-nya sakit? Iya. Gak bisa makan, sakit ya. Perut? Hujan lagi. Rencana hari ini jualannya di sini, di Cikopo? Iya. Nanti pulangnya berani sendiri? Berani. Iya. Berapa ongkos dari Cikopo ke Subang? 20. Hah? 20 ongkos. 20 apa? Enggak kemahalan 20. Lain 10. Heeh. Nate 10. Ya kurang 10. Oh, jadi 20.000 bolak-balik. Iya. Oh. Suka ada yang digratisin enggak sama supirnya? Mau bayar? Ya. 10.000. Ya. Bayar 10.000. Ya. Luar biasa, kamu hebat. Kamu hebat nih, Bapak sekarang mau panen di sini. Tuh padinya udah pada kuning tapi hujan. Oh, padinya udah pada kuning tapi hujan. Kamu ketawa ya, dia mau jatuh. Oh, si A-nya mau jatuh ya? Tadi pagi sama orang tua bilangnya mau jualan ke sini. Iya. Orang tuanya mengizinkan? Iya. Udah biasa ya? Iya. Bayangin anak kecil kelas 4 SD. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa ini. Sikap yang belum tentu dimiliki oleh anak-anak lain. Oh. Kelas 4 SD. Enggak capek tiap hari jualan? Enggak. Udah biasa? Iya. Semangat terus? Terus mau jualan aku enggak makan-makan. Oh, kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak makan-makan. Kenapa enggak makan? Enggak. Kan udah pulang dagang. Oh, makan. Jadi kalau sebelum pergi jualan enggak makan? Iya. Kalau habis jualannya baru makan? Iya. Hebat banget kamu. Luar biasa. Jadi pagi-pagi enggak makan? Iya. Enggak sarapan dulu? Iya. Langsung jualan. Iya. Nanti kalau sudah habis jualannya, baru makan. Iya. Oh. Jadi kalau jualannya habis jam 2 sore, makannya jam 2 siang. Iya. Kalau jualannya habis sore, makannya sore. Udah malam. Hah? Malam? Iya. Jadi makannya cuma sekali. Makannya cuma sekali. Jadi makannya sehari cuma sekali. Iya. Besok nggak makan lagi. Besoknya nggak makan lagi? Iya. Pulang dagang makan. Iya, pulang dagang makan. Ya. Makannya malam, sehabis jualan, sehabis dagang. Oh, tuh lihat tuh, ininya udah berbuah tuh. Oh. Ini luar biasa anak ini. Jadi sehari, jadi sekarang belum makan dari pagi. Belum. Dari pagi belum makan. Bangun jam 4.
Hebat banget. Kasih nih sama yang ini nih, sama yang nyapu tuh ciloknya, sok kasih. Kasihin, kasih dua bungkus. Yang nyapunya berapa orang? Kasih tahu, kasih ciloknya. Ada 4 orang. Ada 4, sok kasih 4. Ada 4 orang. Iya. Kecil dari Subang jualan ke Cikopo, berangkat jam 4 subuh naik angkutan umum. Empat, sok udah hitung kasih. Tuh sama yang latihan sepak bola kasih cilok, ayo sana. Ayo pak. Nah, sok bagiin nanti hitung ya, inget-inget berapa. Hebat, hafal 38. Wih, kamu ini keren. 38 kali berapa? Kali 2000. Jadi berapa? 3. Hitung dulu. 38 dikali 2000. 38 kali 2000. 38 kali 2000 berapa? 4. Hah? 4000. Oke, 4 38. 30 kali 2 berapa? 34. 30 kali 2. 30 kali 2 60. 30 kali 2 60. Terus 30 kali 2 60 ditambah 8 kali 2 16. Jadi semuanya 78 76 76.000. Semuanya 76.000. Kok sedikit bawahnya? Iya. Sudah dapat uang belum? Belum. Belum. Baru dapat berapa? Hah? Baru dapat berapa? Ini mah bawa ini aku. Oh, bawa dari rumah. Bekal 4.000. Bekalnya berapa? Bukan 4.000. 4.000. 8.000. 4.000, 8.000. Ya kan 10.000. Bekalnya 15.000. Bekalnya ada 20 dari rumah ya? 25, ongkos 10. Ini bayar 76.000. Nih, 76.000 bayar. Hah? Kembalian. Ada enggak kembaliannya? Waduh. Ada kembaliannya enggak? Oh, ini kembaliannya, ya nggak apa-apa. Tinggal ini kembaliannya. Wah, recehnya banyak. Sini kembaliannya. Ini 15.000. Ini berapa ini? Ini uang berapa ini? 100, oh 500, 1.000, 2.000, 2.000, 2.500, 2.000, 2.800. Kembaliannya ini 17.800. Ya nggak apa-apalah, kurang-kurang dikit. Ya, ini simpan kembaliannya. Sekarang mau kemana? Pulang. Hah?
Kalau diajakin motong padi mau nggak? Hah? Mau? Bisa? Bisa? Ya udah, abis ini kita motong padi dulu, ya? Ya. Nanti pulangnya dianterin, ya? Ini salah satu anak yang hebat menurut saya. Jadi nggak usah lagi dikasih tugas sekolah, karena setiap hari sudah melaksanakan. Anak-anak seperti ini jarang luar biasa.